Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibna abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Wa qad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabul abdu yawmal qiyamati as-salah. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aidan, ud'u Allah ta'ala wa antum muqinuna bil ijabah. Wa qala ba'du ulama, bainama nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hijri indal bait muttaji'an baina rajulain, id'atahu Jibril wa Mika'il wa ma'ahuma malakun akhar, wahtamaluhu hatta ja'u bihi jamzam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para kiai, para kesepuhan, tokoh masyarakat, para ustaz, lingkungan Pagendung atau juga undangan dari kampung yang lain, mudah-mudahan para kiai, para sepuh, ustaz, tokoh masyarakat diberikan umur yang barokah. Juga yang sangat saya muliakan aparatur pemerintah beserta jajaran yang terkait, Bapak Kepala Kelurahan, BPD, RW, RT, Sekdes, juga tokoh pemuda. Tak lupa pula para qori yang telah membacakan ayat-ayat Al-Quran. Mugia manawi barokah Al-Quran kula kabehan dosa-dosane diampurani Allah. Amin. Segala cita-citane dikabulkan ning Allah. Amin. Sing gering-gering menawi Allah warasaken. Amin.
sing duwe penyakit menawi Allah sembuhkan, sing duwe cita-cita menawi Allah kabulkan, sing duwe utang menawi Allah lunaskan. Sing amine kenceng akeh utang. Dan yang belum punya jodoh, Allah segerakan jodohnya. Sing durung duwe anak menawi Allah anugerahkan anak yang soleh dan soleha. Yang belum punya pekerjaan, mudah-mudahan Allah dapatkan berikan pekerjaan yang barokah. Sing sampun terbiar lagi menawi Allah kawinkan manung. Sing kenceng wong lanang. Sing bakal wong wadon. Juga yang sangat saya muliakan segenap panitia penyelenggara perayaan Hari Besar Islam, dan khusus juga pembawa acara, tak ketinggalan operator sound system beserta rekan. Makhluk bermanfaat jarang disebut. Tukang sound itu lama-lama beliau suara gula serak-serak kuasa orang jelas sampai atau menawi tukang sound oleh barokah saking Allah. Juga kameramen yang berbahagia, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, santriwan, santriwati, sadanten sing hadir neng Masjid Nurul Muttaqin, menawi iki kabehan dadi ahli surga ning Allah. Bapak ibu hadirin jamaah simpulan muliakan, dalam kesempatan si peneliti atas izin kudroh irodah dan kehendak Allah, pulang kabe bisa jodoh di tempat iki dalam keadaan sehat walafiat, ditambah suasana berjubel riuh pikuk hiruk pikuk, diisi dengan pengajian caranya, berarti iki ciri-ciri wong sing demen ning agama. Karena wis aja ngomong-ngomong salah sedikit lah, sing penting menggelam rajaban rumah di surga konon di sini. Ia dawa-dawa cerita temen ngomong dia sing ora salah neraka jahanam meloyong balik lagi. Nah dia bocah balik dia ini berblek kenapa neraka sing diomong. Bahkan orang tak ngomong dikit mumpuk pemugasan gitu. Saya ingin kesini penting dodok rokokakan perangkat balik selesai urusan. Asal gelem rajapan, gelem nyumbang, gelem hadir, gelem dodok, pula yakin bila mana pemikir nengke-nengke anak sing mati, yakin besok pasti mandi kuburan. Urusan neraka surga urusan Allah. Maka wajar kita-kita bersyukur nih Allah. Apa yang Allah berikan sangat banyak dan tidak mungkin mampu kita hitung dengan alat apapun. Kita urip di dunia ini kenikmatan Allah kita nikmati, tapi kadang kita enggak pernah mampu membalikkan dengan ibadah. Allah tidak butuh bayar, man. Allah tidak butuh pembalasan saking makhluk. Yang Allah butuhkan bagaimana hambanya, bagaimana manusia ini dalam ibadah ning Allah. Karena tujuan Allah gawe manusia kon ibadah. Wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Orang Allah hati orang-orang beli milu silahkan ngintil bentuk dan orang-orang dekatkan isun ingin dan manusia kecuali tujuan ikon ibadah ning isun dari Allah. Apa rajaban di orang nanti ibadah tak? Ibadah kullu makrufin ibadah tu, setiap kebaikan itu ibadah. Dodok mengaitkan ke ibadah, man. Orang kebagian senek, ikhlas, sabar, ibadah aja protes. Orang kaguman, dia nanti ngelepuk, kita turun, kita tolong aja.
nyumbang moral gak laku ya. Bersedawan manusia ke panitia kudu sabar. Kok jadi panitia agama memberak musyawarah merong balik, telung balik, sampai limang balik, tapi beneran, pengenceng-kenceng ngomong doang. Setuju, setuju, akur, akur, cocok, cocok. Ditagi menghilang. Itu kayak mentah kalau gitu. Nah, nah, wangi sampai acara peraga kalau nyumbang-nyumbang saja. Dodok untuk peci kayak wong waras, denak gitu. Kehubungan segala kayak wong iya gitu. Tapi itulah dinamika kehidupan umat manusia ketika bicara agama, berat, alot, susah, sulit. Tapi lalu bicara maksiat, mah orang jaluk penyumbang dewek, bro. Woi, besok gila deh, anu ke akhir tahun dia dangdutan, dia masih kita longatus. Dia setelah itu longatus kita wis. Pernah kaki mau walung juta ke kumpul dangdut, berut-berut, ini video mau walung juta, ceramah ke longatus. Halo? Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah ruahkan ke hadirat Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin. Bapak ibu hadirin jamaah sing kula muliakan, mulane kula iki pengen dodok. Tapi bukan orang katol liane iki. Jadi lamun kula dodok kayane spontan kudu protes, kuwi dodok. Padahal kula ini menghormati panitia sehingga gotong kursi terunya. Kalau didodoki maya terunya ngubadir. Jadi dodok baik sebuah personal katon kolak telah. Ya Allah, karena memang kula ini ngewet-ngewet suara itu diirit-irit masih dalam jangka panjang akhir Rajab sampai Allah. Bu, ibu, kira-kira mau wajar sing dodok nih kayaknya di pantes orang mandi surga jere siapa? Jere jere berarti surga ini kayak bapak Tuhan. Setiap orang pasti pengen masuk surga, siapapun manusianya pengen uripe senang dunia akhirat, dunianya pengen senang, akhiratnya pengen senang. Itu cita-cita manusia, walaupun dalam praktek kehidupan jauh dari ajaran agama. Kang, kakang pengen surga, lah iyalah. Enak salah, alhamdulillah setahun rombalin. Lebaran. Ada teteh pengen mandi surga. So pasti dong, pengen masuk surga. Ning laki elok kelawan ibu, ning elok marah-marah kalau ning laki ibu tepatek dia. Kepadanya itu. Makanya kalau bicara ibadah memang susah, siapapun orang mesti dipaksakan. Lamun ibu wong begendung anak si ngomong kita gitu aja jadi salat ngaji itu ibu kalimah rada takabur sombong. Do, ibu dodok nih kayaknya ini ikhlas orang. Do, kecil sombong. Hari ikhlas mengual dangdang kayak makonon. Makanya dereki berani ke dangdang kumpeng di dalam manusia. Berarti pengen di alam, berarti takut ketahuan kekurangannya. Kenapa? Karena dangdang itu bercermin, berkaca. Kayak apa? Anas yang kurang, bukan ke dalam uang. Isin landa di mirang. Dangdang sembarang mampir gitu. Skin care. Foundation. Jadi punya lodak pipa nomor papa. Siku masa kinker wanita penipu. Wanita penuh rekayasa manipulasi. Raini mau putih mencorong. Dia kata gulungnya mirang itu. Wanita rawannya betul lagu-lagu. Karena gelam dangdang pengajian, kondangan, nih pasar, jalan-jalan, rendeng laki, mesuang, mesetahir, menggompol.
Kudune menyangkin tua, menyangkin perhatian dong. Semakin tua tuh semakin baik, semakin tua semakin halus, semakin tua semakin sabar, semakin tua semakin jujur, nyangkin tua nyangkin tawaduk sesuai tema. Nyangkin tua nyangkin polis. Saya paling benci bagi laki-laki yang pelit tidak mau menjamin istri dan anak-anak. Duit-duit orang juta, sejuta, sejuta, kan jauh kayak cipunak gitu. Ya bro, laki-laki itu tanggung jawab dong, itu tanggung jawab Anda, anak istri tanggung jawab. Bila perlu jangan sampai kekurangan. Perempuan itu kalau cukup gak mungkin rewel, orang bakal gudas, orang bakal cerewet, lamun dicukupi. Dikit wajah menjalan dikit berdetak sekali jangan terpancing emosi bos. Perempuan itu wajar kita perhatikan, kita muliakan. Kenapa? Rasul pernah bersabda khairukum altabukum li ahlikum utami kauli becik-becik sirekabe iku kauli alus-alus sirekabe mari anak rabi sirekabe wawadong dialem. Ya Allah nong on sapa sireku ayu balik ya nabinya indekar baru ya ini orang simpeng ngebel tak bilang-bilang tak rasa kaken doang. Mengatakan sehingga akhir ya Allah ibu melakukan memang lawang gebokan sakit gerok ya Pak Depot. Wajar perempuan dipuji pegel di alisi ya Allah no, masaknya enak temen ya kan sakit esem-esem kelangon namanya jawa aduh gue pengen-pengen baik-baik. Padahal nekrat patung sekolah gak terlalu piring. Karena jiwa perempuan begitu. Diangkat, dipuji, dipuja, dialem, disayang, diusap, dibelai. Dupai. Dibelai-belai gak dapet duit orang memerlukan. Ya bu, ya bu. Kalau perempuan marah, suami diam. Tawadu diam sabar. Wah, di muka orang itu kan, sembarang gue yang kelapa-kelapa, kelapa, menegurak, balik-gurak, bantu, gak dikana, jodoh, 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 gak apa-apa, gaji, gue kayak rasa, gue kepercayaan, apa saja. Mama menang. Dengarkan suara istri bagaikan lagu-lagu cinta. Jadi mama terus, nembang terus. Wadon mau cuek-cuek kan, namun dicukupi. Kang, dia tangan gatel jadi gini. Oh, cincin. Aja ngomong loh, wak kantong. Nih, 10 juta, tunggu dewek ngeloyong. Jadi pas kena kece kan gatel, kan pobel. Lah, wak kantong guys, 10 juta. Oh, duit gue mana, harga rasa pamahnya kita mutang mati. Gue ngayira, hihihi. Sabar, apa ketek di rumah ini? Kan dia dulu kira dalaran. Oh, kalau nah ini 10 juta berapa deh? Sendal pegat kan? 500. Kudungnya kan? 500. Lambinnya model baru kan? Sejuta setengah senajan badannya pegel insya Allah ibu wadon mual marah-marah tapi senyum sepanjang hari. Atur bu cocok ikulah contoh wadon busun tuman dan aku laki-laki masa bela mereka. Gak bisa lah. Kau butuh aku terima. Kau tak butuh aku cari yang lain. Aku mah.
awas balik-balik tukar di gara-gara kita. Ulang dari bahas Isra Mi'raj santai saja, karena malam ini khusus begendung. Karena ada informasi ngakunya double. Oh tidak bro, malam ini di sini baru besok malam sebelah Gunung Pak. Insya Allah naik ke pendak maning, teh maning, tujuh seden maning, bosen lah itu lagi, mempunyai kawan kafe, ya kayak di maning. Emangnya gua pencerama abal-abal. Wisiki dongeng tentang ibadah dikit, baru bicara tentang Isra Mi'raj. Ada sebuah riwayat mengatakan begini, idza kana yaumul qiyamati kharaja sayyun adzimun min jahannam ismuhu Haris. Aku ngomong begitu nih. Idza kana tatkala ketemu yaumul qiyamati apa dina kiamat, kharaja sayyun adzimun min jahannam, maka metu saking jero jahannam apa suwi-wiji kang gedhe. Siapa arane Haris? Sepira duhure ma baina samai wal ardi, bumi langit iku duhur Haris. Begini sepira ma baina al masjid wal maghrib, antara kulon karo etan, maghrib karo masrib. Apa ditonon? Wa huwa waladun akrab, anak kalajengking. Mengkoni kiamat anak kalajengking duhure selangit ambane sakulon etan. Telang telah beli padang pasar, jadi bang beli pok celangak terimot pemendak malaikat Jibril, ya Haris ila aina tadhabu, hey Haris where are you going? Lah ngerti orang sih rambu wah ini hendak kemana engkau pergi, mau kemana tempat yang kau tuju, tak jeneng mulak paliting padang pasar. Kira ini si Haris karena genting anak bikin atlubu homsatana pariminan nas, kita gegelati limang macam golongan manusia, artak edat, artak racun, artak kenyok, artak wajak-wajak, ikil limang golongan bocah ini mana yang begendung orang manting tapi gerimis saiki. Terus Pak, jangankan baru hari yang turun hujan batu, aku tak akan tetap goyah gunung di tempat. Siap? Demi cintaku padamu, lautan api ku seberangi gunung tinggikan juga api. Dasar itu lebay. Siapa yang kau cari? Hari siapa? Gelati siapa? Harus apa sih gelati kuat? Lima uang siapa? Tariku sholat yang pertama uang sih, kemudian ninggalah kensalat anak ada nih makin ngerikal mawakur ya jangan kemana kang rumah sih pecah aja ngomongnya sudah keblokon kita lagi mengerti usul kita yang berdua ada seperti pon mani itu wong lanang ke wakonan diperintahin rabi ke sukan gengsi. Diketakkan rapi kewingan kepremen di wawadab, jangan macam-macam, mereka makhluk sakti mandraguna. Wadon itu makhluk hebat, bisa mati di barang kulit, bisa muripak ke barang mati. Ada macam-macam. Diketakkan rapi nurut man. Wawadon itu peka, sensitif, lebih tahu apa yang akan terjadi. Boleh kan rapi ni wadon? Nah, iyalah masalahnya. Harap perangkat pengajian pula itu megawa motor jadi rapi. Kang Haji ada motor gawa mobil besi bukan hutan. Iklan mobil parkirnya susah, tempat tegati. Harap motor digawa ikat dengan tas keloyong belunga tengah dan hutan gede. Jadi kita beneran kita tak telepon itulah nampol jangan jadi kita menawa kerumnya aku jawab lagi maka nih gua menurut nih wawah tentu kasihan dia lu ya gak ambil tak cekek gitu. Harus diprotes kita kan nih tinggal diprotes
Tetapi perempuan sensitif, iya. Kenapa? Karena yang digunakan perasaan bukan akal. Wawadon itu sindigone perasaan bukan logika. Perempuan itu sensitif, peka, gak pernah apa yang diucapkan itu nyeplos berbisarik manik iku wadon. Ula liwat ngaji, gawa motor, ane bocah liwat di perampatan ngeri ngedadak nyusup. Setang melengkung, badan belok, lambi soek, kita bercakap-cakap, balik ke rumah. Masih ngajar nih latar, rabi gulaku, ini balik-balik, mana dia, kita nabrak bocor, tidak keren, ngawali kita tiba, monggo kita mendapat di kerunyani. Apa jawab dewek, tiba-tiba tua-tua terjendok motor. Hei, ada musibah, orang tua, nong. Yang digunakan ini, makanya ibu bapak tolong saling mengingatkan laki ini mengingatkan laki ini mengingatkan laki ini buat laki orang salah mengingatkan ayah ada apa bunda? Ayah sholat dulu dong. Hei capek, nong jangan begitu hidupnya biar berkat cerewet dia bisa lagi kok ngomong kayak orang tua baik sih lama. Itu orang lanang sama gengsi dengan sehati rapi pun. Aduh, soal lupai sombong. Laku orang watin memabok sih lah. Itu masuk ini di musuh orang sedesa, ketimbang di musuh rapi. Merengkong yang entah sekarang. Mereka tinggalkan, tetek-tek di gantung. Dua musuh orang sedesa, beres. Mancing rumah, aduh, salat, mangan, turu, esok rumah maning, balik maning, aman terkendali. Tapi rapi sini semusik Allah gariin serba salah. Ditulis, boh, no, atis. Selanjutnya, we, orang pengen kakak mencatat juga yang ijak, yang bersuwek. Belaya kolor usmingan di kaos usmingan di sarungan doang rapi orang bilang satu sudah mendekat menguning latar berwarna karena kalian di sepak jeblang baik jadi batu ini anak pekan itu ngomong suruh kesehatan takut makanya jemat-jemat jemba wadon pengelana gue sayangi ibu-ibu ya bang ya bang. Mama untuk meningrapi orang, kan juga orang anak itu untuk meningrapi di ngomong dong, bawa tekan gisut kau di belakang toko angkal saya kerang, ngomong dicangkem doang, balik maling satu tarik sholat. Bila mana orang meninggalkan sholat Allah tarik cabut keberkahan. Di kampung, di desa, di anak si gisi korsalat 160 rumah Allah berikan laknat. Patang puluh ni ngarep, patang puluh ni guri, patang puluh nengen, patang puluh ngiwe rumah 160 oleh laknat gara-gara sedesa anak si gisi korsalat. Untung togendung malaka si gisi 80. Masuk sholat berjamaah, yang muda jadi imam, yang tua mendampingi. Jadi kesepuhan mau tak, usulah pantas kita tulis keluar, ngomong kutuh onong-onong, tapi terdorong semangat nih anak muda, yang tuanya tampil, mendampingi, membimbing, mengayomi, yang muda yang bergerak. Imam di masjid itu mesti menonton maju, pinter orang biasa mencakak-cakak. Senaja pinter orang biasa malu. Belum pernah ceramah di Tangerang ya. Bahwa acaranya kuwong mau pinter, tak jual biasa, grogi. Tapi Pak Jintan itu ceramah dari Serang yang biasa lagi nama dan suaranya yang mulia, yang berhormat, almarhum Kiai Haji Munawar. Tujuannya Al-Mukarram. Berhubung grogi, almarhum. Yang itu kebong, Pak Jintan. Makanya coba yang muda maju. Dengan nama-nama mimpin jadi imam, mimpin doa, terawih, khotib, jadi bilal, adzan. Yang muda-muda, yang tua yang mengarahkan regenerasi pergantian masa.
Bali di boten bangkit di bulan ini singkawang puluh doang keno puluh kabar papa negeri puluh bisa puluh terawih puluh subuh puluh siapa sih ngebatalakan lakak puluh pun surat surat itu sunah hayat dibaca ketika sholat gak dibaca gak masalah sholat pesat cuma kalau dibaca nambah pahala. Orang awam si cece puluh esah esah cuma masyarakat berdeg-deg pasal cece nyampe yang lawak sejuru kekek pamat pecah kenapa wak puluh itu tako pinter orang biasa ngawur bodoh dalam belajar biasa ngomongnya bisa kuncinya dipaksa dikit ya bu ya, kok kagak dipaksa bu ya orang dipaksa mengganti bu ya orang betul dipaksa nanti biasa kalau sudah biasa lalu bisa apa Haji Munawar ujung-ujung langsung ceramah oh tidak proses dulu penwakili dikit awal emang tetangga sebelah sunatan di kiai belum tekak diisi sedikit oke okay. Duit rongkul ya gue rokok sebungkus menurut dia tidak amatiran pemula ya bu desa itu di Palembang Jambi Padang sering gelap-gelap itu balik di Palembang ini mata ceramah do dokter muslah wong kedua mesesa di sini terus yang pertama tarik tu sholat yo yang muda masuk jadi imam grogi salah yang penting gak merusak sholat yang tuanya mendampingi meluruskan mengayomi membimbing baru Islam kuat kalau kerjasama antara yang muda dan yang tua kuncinya tawadhu sing tua aja sombong bisa apa sih tuh bocah sunat kita sing mampu matur baik kepret bisa gitu jadi saya kenalnya daripada mamah tua ketua kepanasan garing doang gak ada selesainya agama makanya yang tua hormati yang muda hormati yang tua maaf pemuda anda masih muda pinter pengalaman jangan remehkan orang tua wong tua sebodoh-bodoh ikut menang pengalaman yang tua pernah muda, yang muda belum tentu sampai tua. Ini betul? Yeah. Jangan nampak titik awas hormati yang tua-tua. Uang tua kekun dihormati, kelemen. Demi nek orang elok turu. Tahajud kah? Waktu. Ayo dulu, bapak mandi. Bapak belak mandi. Apa maksud saya? Islam bisa berkembang, Islam bisa maju, agama kita jadi barokah, yang tua tawadu, yang muda tawadu, beda dengan zaman sekarang, dulu tuh begitu tawadu. Belajar bisa dibangun itu, kita nilai pada baik kesaweran loh memang. Terus, terus. Sekarang kudu hormat tawaduk yang muda kudu tawaduk yang tua kudu tawaduk pinter jangan sok pinter meminteri bodoh aja sok-sokan pinter masih mending pinter tapi ngakunya bodoh daripada bodoh sok pinter merupakan kesimpulan maju dari pinggir kamera kita di ruang puluh tahun banyak menung di pinggir ini ya, nyantai itu nyantai ceramah ya. Ada kadang-kadang bodoh sok pinter. Wong pengennya pinter gak tawadu. Kata imam, orang buru-buru gelem. Kang maju kang imam kang maaf lah ibu saya berarti kita mau bisa apa-apa. Lu kagak-kagak mondok 20 tahun jadi pengenek. Lais mondok keturu doang kita mau ngaji. Padahal Fatul Mu'in kawang dan firma pemanik lewat
tapi orang sombong. Bocah siki mondok 3 tahun alfiah lho, kawan-kawan ngajar ngaji di umur asane. Wih, lagunya tengik petangkan petengkan kayak begini nyelutung. Maju imam sireko. Wih, ya kita pagi sih kemang lian meraka mondok. Wih, sombong selangit. Manjing jerupo imaman, over acting, over dosis. Imamnya rekat pertama, maghrib, yasin, tekan peragat. Tapi gua lewatnya tekan hatam. Uluk salam, laka makmum, sedikit hatam. Gua alik kabe, balik kabe, imam edan. Meriung hadarat, walaupun awali di absen kabe, lepatnya, 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 lepatnya. Amin. Dugo semangat anak. Ngasih doa otak. Ih, kula mesti kalau kakek cerita mengaji tas mulia dari yang jadi makula tak aturinya. All yes, all apa tempat tua ya wes. Begitu dodok yang terpati. Satu tempat tua ni lah arah ni anu bin anu. Ya wes alpate ha. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma billah warhamu rabbana ajna biasa cabutan bagi kita sangkut mengaji ya umur sama besar juga iya kaya bener nih cocok nih kaya ngukur si kelemen ustaz rohkakan ustaz alibak kali angklok kecil berkati semet adilokan dawa-dawa tekor tekor menghitung overacting itu apa yang ada di juru kamar jelek kamu mimami pengen suwe masalah jelek di rumah sunnah yo harus sepul antar kat pertamanya tapi ini sepul antar nih bolo yo tapi ini wong ake melihat-lihat situasi dan kondisi dong maklumnya kan macam-macam punya masalah ada sing pusing masih lagi ruwet bikin setelan motor masih ngerawau kalau mertua nih dirosat ke suwe-suwe wah waipun Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'an al-Hakim innaka minal mursalin ala siratin mustaqim kira makhluk walang tempat orang ada jelek sujud ke wajah tasbih seperti tulas biasanya terlukui overacting overdosis coba langsung iya pising waras mulai orang apa mencobok wawacan sih sedang ritme nadanya lihat situasi kalau yang di belakang tua-tua jangan buru-buru kayak terawet wajah lo buru-buru Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Sembaris bapakwa. Amal wa yaqul pada balik itu. Lah balik bocah laklengan mangsep. Namun makmumnya imam kenceng wajah sebaliknya anda jadi imam makmumnya pemuda aja sih kendor ngebelakan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Jadi pemuda waduh lah tegak si motor di bocah Motor kendor, kendor ya
dari segala sesuatu yang sedang-sedang saja tumpukin lemah akrang kata mana juga terus kok noko apa nanti ini itu kok situ aja terus kalau kami siram orang dan sama ya ini maupun bapak kita enggak. Terus. Yang kedua apa yang dicari oleh Haris Mani Unzakat? Wong sing kecegah zakat oleh elok karena cokakun sodako. Baik sodako wajib juga sodako yang sunnah. Sodako yang wajib namanya zakat. Sodako yang sunnah bisa saja jariah, bisa saja hibah, bisa saja wakaf, bisa saja yang lainnya. Itu mandinya sodako sunnah. Makanya ibu bapak di mandingkong itu nyumbang akar di mandingnya sodako sunnah jika ini sodako nyumbang 10 ewu apakah oleh ganjaran? Oleh apakah muka dibayani Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala bakal oleh limpahan pahala sumber lipat ganda? Oleh ketetesan banyak dan penikian ke setetes nempel kepada baik 10 dosa Allah ampuni rumah menanggung dosok keudanan telus nyakin ake telus itu nyakin ake ganjaran aneh coba pake buat kita ngomong pada ngeloyong balik mau kejelah ini maka ini bapak ibu hadirin jamaah si muda-muda dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala unik itu ada pelit unik itu ada medit unik itu ada kumet unik itu aja merijik unik itu aja ngepel tapi unik itu kudu loman lebih-lebih ning keluarga dewek elokan kebalik tulak-tulak mending wong meloman yang anak rabi pelit iya tuh ya takut nanti ya ning wong lian meloman tapi ning anak rabi kadang-kadang pelit itu si mata tulak-tulak kabehan manawi jadi tujuan utama yuk bareng-bareng bersodako bareng-bareng tokakan zakat bareng-bareng ngebantu ning wong sejen lebih-lebih ning bulan barokah yakni bulan Rajab Allah lipat gandakan pahala menjadi 70 kali lipat lamun bulan Sya'ban 700 kali lipat lamun Ramadan 1000 kali lipat saiki dodok ngaji pengajian sepisan pada kayak 70 kali pengajian. Amin ya Rabbal. Kalau dikit-dikit kami kebohongan sound system mengamankan situasi dan kondisi. Wali ya kita nih kemauan. Ika boleh dikontrak di hutan ke hutan terus baik. Yang penting kan kuki ya ini paham. Terus yang ketiga apa akun wali ten? Wong si durakan yang wong tua roro iki durakan. Manusia jangan sampai ibu mendosakan orang tua. Allah jamin. Keh, menyikini bocah. Terus baik teki. Makanya budak, kita ini sabit dong. Geser. Sebuah manusia yang tidak banyak dari kebujukannya ya sudah bapak-bapak biar hidup ada cerita drama hutan-hutan itu nonton hutan-hutanan orang robah dodok banyak datang. Maka berikian kularagam ragam dari Allah manawi Allah direnakan hutan ke manawi dapat dulu nolak rezeki tapi ada sampai jadi masalah al-e'afirot dikudrotillah sakuwong sing palang kinalang kawan takdir Allah itu mandinya munafik suku dibaik hutan alhamdulillah orang hutan alhamdulillah aja ngatung dewek menisama ya Allah anak udang digaik udang pengen panas dinaik panas pengen udang
Padahal panas kalau udang bisa ngedak tahe. Udang anas yang untung, anas yang rugi. Panas anas yang untung, anas yang rugi. Saya ki udang ke, kerja tanduran senang ini. Tapi pedagang es berintang. Mentek-mentek cuma ngebangun. Jadi ki panas si duit es dagang lancar, tapi kemudian si duit tanduran berincang bukan mati. Anak udang, anak panas pancaroba, gajinya pilek, larendas, larendas rugi, tapi pedagang bolek laris. Berarti saling membutuhkan satu dengan yang lain, kenapa bisa dia salah rendas kabeh, bangun bolek pahit. Jadi gula-gula ini si poniki yang ketiga, akul waliday, durakan nih wong tua. Sehebat apapun dia, sepinter apapun dia, hafal Quran bila perlu, jadi ustaz bila perlu, jadi kiai bila perlu, tapi durhaka kepada kedua orang tua, nol di hadapan Allah, percuma di hadapan Allah. Amalnya sia-sia. Kenapa? Ridha Allah fi ridha walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah tergantung ridha wong tua. Marah Allah tergantung marah wong tua. Maka ibu bapak tolong hormati orang. Namun lakinya jodoh terang juta awal, kawasan. Dari lakinya enam, sing sekitar kena emak, sekitar sirak, wadulah rapinya berbuanting. Apa itu sekalian guna muak itu? Nggak bersenang juri pakai tanah modal berapa-apa itu. Lakinya orang sisa mengenai ibunya gara-gara gimana rapinya. Berarti laki sing laka otaknya. Wong tua wadon sampai kiamat laka putuse rabi anak batose cerai pegatan selesai orang tua ila yaumil kiamat sampai akhirat laka batas. Bagus. Itu bagai wong tua di nyumput-nyumput di rabi sorry bos. Kamu istriku, dia ibuku, aku pilih dia dong ibuku yang baik seimbang. Ya bu ya bu. Magai wong tua derek nyumput-nyumput sing laki haram. Lakine tunggu ditolong berase. Bapak ndak kenapa nak emak jaremangan. Bilang dulu dong. Itu kan punya aku. Yang cari aku. Kamu cuma dititipin, ngumpulin. Sudah kumpul kasih ke emak lo. Boleh. Tapi bilang-bilang dulu. Wong tua kalau anak beda. Wong tua sayang anak tak ada batas, tapi anak sayang wong tua ada batas. Wong tua gering, anak masing-masing anak gering, wong tua minum gering. Apa? Anak gering, wong tua menanggoni kerunya. Anak kecil kenal rumit, men, keren baik. Ibu ni masih bok ni dapur, bapa ni masuk orang open. Ibu ni mulai ni power, anak gering, belban anget, tangan tangannya beli gagang gayung, tangan tapi wene mancing gayungnya. Takang kamar dicewok, kacang beri ngantuk ga, barangmu kaget kerana kita maake wulune. Orang-orang menyasar ni laki ne, wis terjotan, waduh raca talan. Wong tua bisa ngegali motor ning anak, tapi jarang anak tunggu motor kanggo wong tua. Wong tua bisa gai sawah ning anak, jarang mendak anak-anak tunggu sawah kanggo wong tua. Wong tua bisa ngegali kaken rumah ning anak, tapi jarang ngerumuh anak-anak gawe rumah kanggo wong tua. Akur. Wong tua bisa ngegai duit ning anak, jarang anak ngegai duit ning wong tua. Wong tua bisa ngegai belanja ning anak, jarang anak bisa nyukupi belanja wong tua. Wong tua bisa nyunat anak. Dorong pernah ngelung anak-anak nyunat wong tua. Hei, itu karo arit di rumah. Makul wali dan durakan ibu wong tua. Yang keempat siapa? Sarikul homri. Wong sing doyan minum minuman keras. Lamun ana wong mabok netes setetes banyu arake ning tanah begendung, maka Allah cabut barokah 40 tahun setetes.
Untung ini kene makan agak 30 botol. Nanti belum saya tinggal mabok belum hadir. Baru kita negara. Lepasi juga tengok ijak deh. Makan-makan ya jalan. Wong desa kula iki mah. Tapi ada sudut dong. Saya iki mabok. Jangan remehkan. Mungkin besok dia imannya kuat. Saya iki dari kiai jadi ustaz. Besok bisa kafir. Ada sombong dari ustaz ini wong mabok mau dikin rorak kasurku. Ini cuma tengkung. Akur. Kula pernah kejadian tapi rahasia aja orang siapa-siapa ya. Wong semenian gaya gitu. Ning desa kula itu anak bocah enom doyan mabok, doyan bulet, doyan nyawer, doyan nyolong, biang onar, biang kerusuhan, mati. Orang yang elok yang mati yang ngebekan itu. Sumpah belum pernah mana. Begitu meninggal dunia mati, diatusi, dibungkus, arti sholati, ustaz sekampungnya laka sendirinya lagi. Sampai bapaknya nangis nyusul gula. Assalamualaikum, salam, babaji, apa? Tolong salati anak kula ke manusia. Wok Islam, anak kula kandung. Cuma dia nakal-menakal, mabok, ndeke, bulet memang doyan, nyolok memang hobi. Tapi bukan manusia, tolong sini salati babaji, ustadz tidak kesegelan nyalati. Lah ya kita kalau pecah foto kan aku sih nyalati meski kan senang. Waktu kan kumpul nih kita kabel. Untuk ustadz kan belum, orang ngerti. Cak, siap cak, sarungan cak di pecah pondok. Napa bagi proyek? Nyalati. Pegang jalan, gak pecah ustadz di kampung bang. Hei, nyalati sereku. Buatkan baju lah di jauh-jauh kagal mengenai tenaga punya belakang salah tinggal baju ustaz doang. Ayo sombong selagi tempekan jadi ustaz di gumerge. Apa sih mabokan, apakah jadi kafir laku si waruh. Mungkin lagi dicabut nyawane imane kuat Allah terima. Sirak dengan cekrat ustaz doang. Sombong itu bina-bina hancurin manusia gara-gara takabur. Kafir iblis gara-gara sombong. Orgen sudut di Nabi Adam. Sirak dengan kelas ustaz doang. Berlaku melulu. Nyap-nyap pulang. Bina iu. Bukanlah jodoh. Ya weh sobat bilang mah berat. Orang bisa nuduh uang, orang bisa. Saya ini pada gue peci, apa paling benar pasti gue peci aku. Apa sih gak hubungan dengan wadon soleh akta? Saya jorong tentu. Belajar wawan kalau laki itu serang bina itu. Penampilan itu rekayasa, tidak selamanya luarnya jelek, dalamnya jelek, kadang-kadang jawabannya serem, tapi jerohnya enak tuh. Jawabannya kan serem dibuka kan bonok rezirah. Tapi dibuka gelem enak dipangan. Oh setiap si mulus, bagus, jerohnya bagus. Gak bisa, gerong-gong. Jawabannya kelimis gerong-gong. Kocek, wikirnya elem bener jerohnya, mau darah sudah. Bener. Berarti manusia tidak boleh suudon kuncine tawadu kakak-kakak sikit mesukin alhamdulillah doa disira menawi barokah sira kemenawi kaya kakak Allah menjaga hartane adem anu sing sukit ke sombong duit kang sikit kakak mesukin lho iya lho muka mati lho mulak malik kalau teteh yuko di bentena kada kakak nunggu kata sini ngesot. Kenapa kata sini nunggu kata sini ngesot maksudnya tokohnya tingkat. Ini lho kaki jorok baik. Tokohnya tingkat manek mondok. Mondok. Lu sejak di tiwong ini ya. Kagalah kan. Terus. Nih cari mulut kami wong simbang minum arak di gelas ini kalah jentik dia edek-edek banget si nomor kaping 5 siapa golongan itu wal mutakallim fil masjid doyan ngobrolakan dunia ning jero masjid
Rengse maghrib dodo gunung bentar mas ngopi ngomong aku sejuru agak jagat pun bocah ngomong mokoran maning dodo oh parah bocah kremek elek bangsa hilang emang gitu lah apa ngobrol mokoran di masjid ini jero masjid medikin ingetin Allah tobat itu tempatnya ibadah meneng lo semen karo mertua aja supa sapa semenang mungkin harus mertua ini waktu jangan mertua ini aja ngobrol ini rumah ini ngobrol dunia ini rumah ngobrol dunia ini masih tempat ibadah sujud nangis nih Allah insya Allah ini masjid mandi bukapi ngeduli sendal arep gendral ke ustad desapet dan mandi mandi betul-betul sendal salah kening masjid makmum imam imam makmum Allah karim ini harap baris pertama mantu nek baris kedua mertua nek lempeng barisnya jodoh itu jengki aja marah mertua itu jengki kerenek boleh salah gitu makanya penting ke tawadu aku tanya mana tawadu woi disiplin apa disiplin itu tepat waktu adan kudu tepat waktu deleng-deleng aja semuni-muni nek tukang adan di kampung kita itu protes nih kalau kang Haji apa asal kita adan lah kasih tak tak jadilah adan nih lah adan subuh adan dohor adan asar adan maghrib adan isya lepas waktu jadi disiplin waktu ulama tapi sing teka semet jadi kita dirobah gak adan subuh jam 10 isuk insya Allah pada markab yang ngegawa pepentung hei edan orang sila itu jam 10 adan itu nanti dalam lama ngebalikakan si edan kita kesila kita lagi adan bener orang teka adan orang bener sila si teka berarti kita ngundang orang bener akur ya akur gue direktur ini sih karena contoh nih gula kabel disiplin uang disiplin insya Allah universe sehat mangan disiplin kabel disiplin insya ditambah maning sabar sabar ini enteng ngomong mesti ngalami pahit bos enak sih sama sabar dia jadi ujian ngomong si ngalami ngomong karena si jiwa ngelanang rapinya mati mbok sabar lho ya tenang wong lanang dirabi-rabine mati wong lanang ku nangis rong dina seterusnya mesem wong lagi ngubur lagi dengan tak ada kesemangat tuh ngomong tuh udah tak ada klemen kang gak kan madet hari orang gua kan ucamok maning hari kan juga sih kebina-bina buka tuh barang pacul yang nonggol itu berapa tahun ini kuncinya pokoknya malah diren jauh diren budak mual kita muda tenang gue ngompong lagi semangat balik kagol terus juga lah terus tambah terakhir jujur jujur iki mengatakan sesuatu apa adanya namanya jujur tidak rekayasa tidak ditambahi tidak diimbuhi tidak dikurangi jujur tapi jujur itu ana sing ganjaran ana sing dosa ana jujur dosa teh lah ini lu kelampi kuning awan-awan wah anas kenceng kulitnya hirang berlaku ini premen kakang kaset kang kuat tumpah isi-isi kakak marah jujur dosa jadi ada jujur yang dosa ada jujur yang dapat pahala termasuk bohong gak ana bohong sing ganjaran ana bohong sing kulit dosa nanti buang oleh ganjaran ngebobodok uang ketakon harus nonton kan numpang takon tontonan bilang dia boroh kan mungkin ada mama gue boroh di kitane eh kudu jujur orang bisa lamun jujur oleh dosa tetangga kampung anak yang nanggap organ uang bocah nonton merenek nang bilang takon dengan organ bilang di jantung lurus mengen niwe nikono mama mandi rumah baca Quran orang belum nonton yang nonton oleh dosa mama nengu baca oleh dosa gara-gara nuduakan kedalam neng wong nonton
Jadi mengkomo panu teleponan ajak berdua ke samping lawang berangkat peraya. Nampak maksudnya. Nanti gengsi ya. Tapi jangan dimusuhi man. Ulama-ulama bengeng ngelok kan ngemusuhi korea. Tetangganya jambitan orang marah. Benar. Tetangganya jambitan orang emosi sabar. Tetangga pula nanggap dangdutan hajat tinggi kodok marah orang mengaji yang kuraya jadwalnya hajatnya dangdutin alih seterserah tepek nyumbang orang kita nanti ini marah orang ini ya orang enggak jodong gitu menggeruti itu maksiat itu dosa maksakah kena sebuah dolar waktu barang pun kita semakti kedepak musik kuat terbocak kodok sangat belakang si marah-marah dan jika ini nabadi perbuatan tanggungnya ya ish agak mempunyai keliut dengan tembokan anak korban yang onar tanpa polisi dikurungi walau bilang kami ngaji orang sedang demikian kapan orang kapan deh orang berisi dia balik musik menang deh mual pengulang begitu doang jika saya jangan baca kerjain ya teman itu mandi bisa dipotok kok kalau di lawan kamare rokok dan musiknya namun enak joget gak berapa berarti joget gak ketemu modali selesai urusan aja sok suci sikipan ada kelompok-kelompok keras radikal cemet-cemet haram, cemet-cemet kafir, cemet-cemet maksiat ayo kita hancurkan oh bukan begitu ajaran Islam prehmen salat, tekwo salat itu bakal timbul tawaduk tawaduk di sini mengatakan yang baik tetapi tidak merusak norma-norma etika kesopanan arane tawaduk untuk tawaduk kemenang betul-betul domong uwe, nasihat uwe, orang nurut berarti duduk oleh hidayah selesai kanjang Nabi dengan Abu Jahal apa kudu maksa Abu Jahal bermajik Islam orang tergantung hidayah Allah itu kelasnya Nabi kok model kita manusia biasa sudahlah, ngedoa, nyerekan, iya, orang nurut Allah ingatur selesai ini beneran kek orang nanti sholat jadi cocok juga itu rokok enak nah, kita mau rokok di brengen gak beli make bank, thank you oh, jadi insya Allah karena memang situasi kondisi itu orang izinakan peribatus ngaturakan ribuan ampulannya karena lalu dipaksakan kondisi terhadap siwa juga ini menawi apa yang telah sampaikan ada manfaat sing penting acara harus berjalan insya Allah orang ngurangi pahala sing Allah subhanahu wa ta'ala berdodok-dodok iki ya Allah menawi dosa di ampunan Allah lewat tetesan rahmat hujan sing Allah turunakan menawi kampung bergedung lingkungan bergedung iki Allah jadikan lingkungan sing barokah baldatun thayyibatun warabbun ghafur niscaya mudah-mudahan apa sih kita lakukan Allah berikan ganjaran pahala sebelipat ganda bukan masih kurang merusakkan ibu yang itu di seberang mudah-mudahan dakwah umurnya kita kependak manis amin temanya akan berbeda lagi mudah-mudahan nampak segala sampaikan anak manfaatnya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan terima kasih atas segala perhatian hadzallahu iyyakum ajmain usikum wa nafsi bitaqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoyyib wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.